Bomber nuklir siluman H-20 diyakini telah dikembangkan sejak awal 2000-an. Proyek untuk mengembangkan bom-bom strategis pertama kali diumumkan Tentara Pembebasan Rakyat pada tahun 2016. Pesawat pembom siluman supersonik Xian H-20 dilaporkan mulai debutnya tahun ini. Pesawat yang mampu membawa bom nuklir ini akan menjadi masalah bagi Amerika Serikat karena pangkalan militer Amerika di Pasifik dan sekutunya berada dalam jangkauan. Mengutip South China Morning Post, Selasa 5 Mei, Xian H-20 siap diterbangkan dalam air show di China tahun ini. Namun, Beijing menimbang kembali waktunya sehubungan dengan munculnya kasus wabah pandemi terbaru. Sumber-sumber militer China mengatakan, Xian H-20 yang jadi pelengkap triad nuklir Beijing dapat membuat penampilan publik pertamanya di Zhuhai Air Show November tahun ini jika wabah pandemi cukup terkendali. Zhuhai Air Show diharapkan menjadi platform untuk mempromosikan citra China dan keberhasilannya dalam pengendalian pandemi, memberitahu dunia luar bahwa penularannya tidak berdampak besar pada perusahaan industri pertahanan China, kata salah satu sumber militer. Kepemimpinan Beijing masih hati-hati mempertimbangkan apakah itu akan mempengaruhi keseimbangan regional, terutama karena ketegangan regional telah meningkat atas wabah pandemi, kata sumber militer lainnya. Seperti rudal balistik antar benua, semua pembom strategis dapat digunakan untuk mengirimkan senjata nuklir. Jika China mengklaim telah mengejar kebijakan pertahanan nasional yang murni bersifat defensif, mengapa itu membutuhkan senjata ofensif seperti itu? Ujarnya. Ketegangan di kawasan Pasifik memburuk dalam sebulan terakhir, di mana Beijing dan Washington terus terlibat perang kata-kata terkait penularan wabah pandemi yang menyerang berbagai negara di dunia. Kedua pihak juga meningkatkan patroli angkatan laut di Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan serta Laut Cina Timur. Departemen Pertahanan AS memperkirakan jarak jelajah H-20 adalah lebih dari 8.500 km atau 5.300 mil. Kehadiran H-20 akan menandai lengkapnya triad nuklir rudal balistik antar benua berbasis darat, rudal yang diluncurkan kapal selam, dan senjata yang diluncurkan udara China. Stasiun televisi pemerintah China melaporkan, H-20 dapat mengubah kalkulus strategis antara AS dan China dengan menggandakan rentangan serangan pesawat pembom H-6K yang beroperasi saat ini. H-20 dilaporkan dirancang untuk menyerang sasaran-sasaran jauh yang mencakup pangkalan AS di Jepang, Guam, Filipina, dan negara-negara lain. Rantai pulau di Hawaii dan pesisir Australia juga berada dalam jangkauan. Pesawat pembom supersonik ini rencananya akan dilengkapi dengan rudal nuklir dan konvensional dengan berat lepas landas sekitar 200 ton dan berat muatan hingga 45 ton. Bom-bom nuklir siluman itu diperkirakan terbang dengan kecepatan subsonik dan berpotensi mengeluarkan 4 rudal jelajah siluman hypersonik yang kuat.